Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar kembali berinovasi dengan menghadirkan pelayanan koi eksotik, konsultasi pengobatan ikan yang efektif, solutif, dan aplikatif. Pelayanan ini dapat membantu masyarakat, khususnya pembudidaya, untuk mengatasi masalah dalam pembudidayaan ikan, khususnya yang berkaitan dengan penyakit ikan. Masyarakat, khususnya pembudidaya, dapat menggunakan layanan koi eksotik dengan mudah. Cukup menghubungi WhatsApp dan call center koi eksotik di 0852-3321-3030 atau bisa juga menghubungi penyuluh perikanan di wilayah pembudidaya. Petugas koi eksotik akan langsung datang memberi pelayanan kesehatan ikan dan lingkungan dengan sistem one-stop laboratory service. Pelayanan koi eksotik didukung oleh SDM berkompeten serta sarana-prasarana laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar. Pelayanan yang dilakukan antara lain, konsultasi mengenai kesehatan ikan dan lingkungan, pengambilan sampel laboratorium secara aktif, pengujian kualitas air, pengujian identifikasi penyakit hewan, serta pengujian mikrobiologi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar menyampaikan kepada khalayak bahwasanya potensi perikanan tangkap dan perikanan budidaya di Kabupaten Blitar yang amat sangat melimpah. Khususnya untuk perikanan budidaya, kita memiliki perikanan budidaya konsumsi sama perikanan ikan hias. Kedua komoditi ini memerlukan sekali kehadiran dari pemerintah. Untuk itu kami dari dinas menyiapkan beberapa fasilitas. Pertama, kami menyiapkan laboratorium yang ada di kantor kami. Yang kedua, kami juga menyiapkan lab keliling dalam bentuk fasilitas mobil. Kemudian yang ketiga, teman-teman memiliki aplikasi yang bernama Koi Eksotik, yang mana kepanjangan dari Koi Eksotik adalah konsultasi pengobatan ikan yang efektif, solutif, dan aplikatif. Mudah-mudahan dengan aplikasi baru ini membawa manfaat dan membawa berkah kepada para budidaya ikan yang ada di Kabupaten Blitar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar yang merupakan satu-satunya laboratorium kesehatan ikan level 3+ di kabupaten dan kota di Jawa Timur berkomitmen untuk membantu pembudidaya ikan dalam mencegah, mengatasi, dan mengendalikan penyakit ikan di kolam budidaya, sehingga kerugian akibat terjadinya penyakit ikan dapat dicegah, serta potensi perikanan di Kabupaten Blitar, khususnya ikan koi, dapat terus dibudidayakan. Penyuluh Perikanan Kabupaten Blitar mendukung penuh koi eksotik. Koi eksotik, mantap!